Yang berada di Samlaki, selamat pagi. Yep. Selamat pagi, Bapak Presiden. Semuanya sehat? Siap, sehat. Karena ini juga jauh, gajinya lancar, tunjangan lancar? Siap, lancar, Bapak Presiden. Benar. Siap, benar. Silakan melaporkan. Izin melaporkan, Bapak Presiden. Selamat siang, yang terhormat Bapak Presiden. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden, saya Letnan Kolonel Elektronika Fusi Arizona, Komandan Satrat 245 Somlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bertugas di Satrat 245 bersama 54 personil Satrat dan 10 personil BKO Paskas PAM Alutsista dari Denhanut 472. Melaporkan situasi dan kondisi seluruh personil dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi di wilayah Somlaki kondusif dan saat ini alhamdulillah kami berada dalam zona hijau. Tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi alutsista radar Master T dalam kondisi baik. Situasi wilayah udara dalam coverage radar Satrat 245 sejauh 240 nautical mile dalam keadaan aman. Dan sinergitas TNI, Polri, dan masyarakat berjalan dengan baik. Demikian yang kami laporkan, selanjutnya kami siap melaksanakan tugas operasi pertahanan udara di wilayah Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden sehat selalu. Terima kasih. Ini juga salah satu kekuatan kita dalam rangka mendeteksi, karena ini merupakan radar untuk udara, dan dipasang di Indonesia Timur, bagian paling selatan di Kepulauan Tanimbar. Saya kira pertahanan kita, terutama di udara, akan sangat baik apabila radar ini terus selalu bisa memantau keadaan-keadaan yang berada di perbatasan udara kita. Terima kasih. Jalankan tugas dengan baik. Sehat semuanya. Siap, dilaksanakan.